Sinopsis Samudra Cinta, episode malam ini 12 Desember 2020. Muncul bucin dan kusut di tengah pesta. Menghilangnya tokoh bucin kusut diperankan Rangga Azhav dan Heiko van der Vecken memang membuat penonton kehilangan. Dua tokoh senter ini tak ada hampir beberapa pekan Samudra Cinta tayang. Tapi kini tanda-tanda bucin kusut kembali terlihat dalam episode Samudra Cinta malam ini pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Melansir dari Instagram Samudra Cinta _OVC, bucin kusut hadir di pesta Vina, Angela, Gilsa. Awalnya dalam sinopsis itu Vina terlihat sangat berbahagia dengan pesta kejutan oleh Dr. Raka. Di tengah pesta itu, Ariel, Intan beserta Bu Novi, Pak Rusti juga Bu Lila pun ikut menikmati pesta. Panci terlihat bernyanyi di atas panggung mengiringi kebahagiaan Vina. Namun mendadak semua itu berubah ketika semua orang melihat adanya pasangan dansa yang memakai topeng bucin dan kusut. Panji seketika bernyanyi, begitupun Pak Rusti yang berteriak menyebutnya adanya topeng wajah Samudra di tengah pesta. "Itu kan topengnya Samudra," kata Pak Rusti. "Loh, itu topeng punya Samudra," kata Andra ikut kaget. Akankah Samudra dan Cinta muncul di episode baru Samudra Cinta? Nantikan cerita lengkapnya malam ini pukul 21.00 waktu Indonesia Barat di SCTV.